Halo kawan-kawanku tercinta semuanya, kembali lagi dengan saya. Di kesempatan kali ini kita bakalan mencoba untuk berburu ikan cana limbata, teman-teman. Mudah-mudahan hari ini kita panen dan let's go eksekusi tempatnya. Begitu saya turun, saya menemukan ikan cana limbata yang ukurannya masih remaja masuk ke dalam bebatuan, teman-teman. Dan di sini saya menggunakan pancingan untuk mendapatkan ikan cana limbatanya. Mudah-mudahan dapat ya, teman-teman. Tadi sih dia masuk ke dalam lubang ini nih. Kita coba pancing, bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Ya, suwe. Ikannya lepas, teman-teman. Aduh. Gelo, lepas, euy. Bentar, saya cari dulu ya. Aduh. Ya, sayang sekali, teman-teman. Ikan cana limbatanya lepas. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut ke spot berikutnya, teman-teman. Di sini saya menemukan kubangan air. Mudah-mudahan ada ikan cana limbatanya ya. Biasanya dia seringkali ngumpet di bawah bebatuan, teman-teman. Jadi kita langsung lempar saja umpannya ke dasar bebatuan. 1, 2, 3, lempar. Nah. Mudah-mudahan dapat, teman-teman. Nggak kayak tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Sikat. Waduh. Alhamdulillah, teman-teman. Kita mendapatkan satu ekor ikan cana limbata ya, yang harus kita amankan terlebih dahulu. Takutnya lepas kayak tadi. Wah, mantap. Gokil. Gelo ini mah. Ini ukurannya masih remaja ya, teman-teman. Kurang lebih 10 sentian lah. Nah, jadi ini ikan cana limbatanya, teman-teman. Kita lihat di dalam air ya, biar lebih jelas untuk warna pada dorsalnya. Wih, mantep banget. Eh, tebal, lumayan nih. Oke, mungkin kurang jelas ya di yang tadi. Nah, untuk warna pada dorsalnya ini lumayan cukup tebal ya, teman-teman. Tapi untuk warna pada bagian atasnya mungkin masih agak tipis, teman-teman, nggak terlalu tebal. Oke, mantap. Lanjut, kita berburu lagi, teman-teman. Oke, teman-teman, kita bakalan mencoba untuk mancing di kubangan yang tadi ya. Siapa tahu masih ada ikan cana limbata yang lainnya, atau mungkin kita dapat pasangannya, teman-teman. Oh ya, untuk kalian yang ingin mencari ikan cana limbata dengan kualitas ikan yang baik, diusahakan cari perairan yang jernih dengan air kualitasnya yang baik, teman-teman. Karena air adalah salah satu faktor utama yang mempengaruhi fisik si ikan. Oke, mungkin di sini udah nggak ada ya ikan cana limbatanya. Kita cari spot yang lain, teman-teman. Nah. Saya melihat ada pergerakan ya di dalam air. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dapat. 1, 2, 3. Sikat. Mantep. Gelo ini mah, teman-teman. Alhamdulillah kita mendapatkan satu ekor ikan cana limbata lagi ya. Ukurannya ini masih remaja, teman-teman. Remaja labil ya. Dan kita bakalan lihat dorsalnya dulu, teman-teman. Jadi warna pada dorsalnya ini cukup tebal, tapi warna pada dorsal bagian atasnya ini masih kurang ya. Nggak apa-apa, kita bisa bantu lewat pakan, teman-teman. Alhamdulillah, di sini kita mendapatkan dua ekor ikan cana limbata. Harus segera diamankan ya. Nice. Yuk, lanjut kita berburu lagi. Let's go. Oke, teman-teman, di sini saya menemukan kubangan air lagi. Mudah-mudahan di sini ada ikan cana limbatanya.
spotnya sih ini keren banget, teman-teman. Kita lempar umpan di pojokan ya. Nah, saya menemukan lubang ya, teman-teman. Kita bakalan coba untuk memasukkan umpan. Diperlukan kesabaran untuk memancing ikan canaling bata karena posisinya di dalam lubang ya. Nah. Ada isinya, teman-teman. Saya melihat ikan canaling bata yang ukurannya kayaknya sih agak gede ya. Tapi dia tadi masuk lagi ke dalam. Oke. Nah, jadi di lubangan yang itu ya, teman-teman. Kita bakalan langsung coba lempar saja umpannya. Siapa tahu langsung disambar. Nah, langsung disambar. Bismillahirrahmanirrahim. Sikat! Gokil. Alhamdulillah, teman-teman. Wih, gede pisan ini mah, ikan canaling batanya yang ukuran udah dewasa, teman-teman, ini mah. Bung. Tuh, lihat. Wow, mantap, Mantap, ya. Ukurannya gede banget, teman-teman. Mungkin ini udah ukuran maksimal, ya. Nih, kita lihat dulu. Tuh. Untuk warna pada dorsalnya ini udah mencolok ya, dan lumayan tebal juga. Udah, dia sampai ngigit, teman-teman. Gelo, galak pisan ini mah. Wih, mantep, gokil. Alhamdulillah, teman-teman, akhirnya kita mendapatkan ikan canaling bata yang ukurannya jumbo juga. Dan untuk warna pada dorsalnya keren banget, teman-teman. Mungkin kita bakal sedikit polesan dari asupan pakan yang baik untuk membantu mencerahkan warna pada dorsalnya, teman-teman. Mantap pisan ini mah, gokil. Oke, kawan-kawanku tercinta semuanya, dan inilah hasil berburu kita untuk mencari ikan canaling bata. Alhamdulillah, di sini kita mendapatkan 3 ekor ikan canaling bata dengan kualitas ikan yang baik, teman-teman. Tapi ini nih yang satu nih. Ini agak mabuk kayaknya, teman-teman, dikarenakan tempatnya terlalu kecil, jadi dia tidak leluasa. Mantap. Oke, teman-teman, langsung saja kita bawa pulang. Kita amankan terlebih dahulu, takutnya malah makin mabuk ya. Oke, mungkin cukup video kali ini. Salam satu atap negeri dan salam satu hobi, kawan-kawanku. Oh.